Assalamualaikum. Deng. Aduhai. Punyalah lama tak upload vlog. Hari tu nak cakap nak upload tapi saya terlupa. Bukan terlupa lah. Dia terlupa waktu nak buat. Kemudiannya bila ingat tengah buat kerja lain. Kemudiannya bila nak buat tu macam kena tunggu sekejap. Kemudian tunggu sekejap. Tak siap-siap. So inilah dia vlog yang saya hutangkan sepatutnya selepas rinding. So insyaAllah dalam vlog ni juga saya include sikit je. Rupanya sikit je saya ada behind the scene rinding tu. Siapa mula tengok rinding boleh tengok rinding dulu sebelum tengok behind the scene. Kerana ada satu shot yang tunjukkan yang scene yang apa benda dia buat tu. So apa khabar semua? Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin. Saya di sini sebenarnya nak ucapkan selamat hari raya dan juga ingin mohon maaf kepada semua yang telah saya sakitkan hati ke, yang telah saya singgungkan perasaan ke, yang saya telah jawab balik dalam nada ataupun penulisan yang mungkin membuatkan awak terasa hati. Benda ni subjektif. Mungkin saja apa benda yang saya tulis balik tu, mungkin apa benda saya tulis ataupun benda apa yang saya balas balik mungkinnya biasa saja. Mungkin awak saja yang lebih rasa emosi tu. Jadi macam walau macam mana pun saya minta maaf je lah untuk pastikan bahawa orang tak anggap, orang tak terus anggap saya sebagai seorang yang sombong dan belagak dan poyo ke benda ke. Saya ada cara saya bercakap sendiri. Saya ada cara saya deliver sesuatu yang saya tahu dan saya faham. Dan kemungkinan ada yang beberapa tak boleh nak accept. Adalah juga yang komen dekat IG semua tu dan juga ada yang pula memerhatikan pula. Di ni kalau komen memang agak tu sikit lah, kalau tak kental tak tu lah. Pada saya macam ramai juga, tapi walau macam mana pun ramai lagi yang boleh terima apa benda saya tulis, saya post. Dan saya tak, orang kata, mengangkat sangat Instagram atau saya ada Instagram aja social media. So saya tak mengangkat sangat Instagram tu. Saya sebab tu saya jarang post. Saya lebih kepada posting untuk post-post drama saya sebagai tempat untuk promosi kerja. So itulah dia. Itu je saya nak cakap sebenarnya baru 3 minit ni. So mungkin kita insyaAllah kembali kepada minit 7 dan kita akan kembali kepada IG live yang mungkin kita boleh tu. Saya mungkin akan kembali kepada buat main video game dan saya akan record dan juga tu dan mungkin saya akan buat balik film review. Jangan suruh saya review Parasite. Saya just ada film yang lalas sekali tu. Boleh je tapi macam you know tak apalah. So yeah, terima kasih banyak kerana yang mana subscribe tu tak keluar pun, because saya pasti ada yang dah keluar balik, ada yang unsubscribe because terlalu senyap ke benda ke. Of course, saya pun akan jujur tu bila tengok tak aktif ke benda ke, tak tahulah apa benda dia buat. Kecuali betul-betul saya minat dan mungkin saya akan stay je. Bila dia keluar, dia akan tu. You know, hati kita ni berbeza-beza kan. Ada yang memang nakkan constant vlog. Ada yang nak constant hiburan tu. Memang dimantikan. Kalau tak ada, tak apalah. Boleh cari daripada orang lain. Dan vlog saya tak nak, you know, dia bukannya vlog macam vlog sambil lewa apa benda yang aku buat hari ni. Aku record aja dan post. You know, I like to, orang kata, bukan berkongsi kehidupan saya day by day, hour by hour ke apa. Bukan itu motif vlog saya. Dia lebih kepada berkongsi kepada buah fikiran saya dan juga pengalaman-pengalaman yang saya nak kongsi kepada awak. Dia bukannya segala benda setiap hari, hari ni saya masak ni. No offense kepada yang buat, macam cara dia. Tapi untuk saya tak macam tu. Jadi kalau awak nakkan benda macam tu, you probably not gonna get it from me. Probably you will not get it from me. Ke macam mana? So, tak tahulah. So, saya akan, last kali saya buat film review satu je tu, Rock tu. Kemudian saya nak buat Mama. Saya akan fokus kepada Malaysian punya film. Dan juga, saya mungkin akan kongsikan sedikit tentang politik view saya. Because saya rasa macam kita perlu get involved dengan ni sebagai rakyat. Kerana yang menguasai kita, yang memerintah kita lah orang-orang politik. So apa salahnya kita nak berkongsi pendapat tentang politik tu sendiri. Kan, maksudnya. Dan juga apa benda yang saya rasa tak betul lah. Saya mungkin ada juga yang IG live itu saya delete. Dan mungkin saya akan delete juga. Because
Bila dalam keadaan IG live tu, sebaiknya saya rasa saya akan buat IG live tu pada hujung minggu, yang mana selepas beberapa vlog saya akan buat IG live untuk kita ulas balik dan untuk kita borak balik benda-benda tu semua, rather than saya terus petik satu topik dan juga terus IG live. Nanti dia macam tak, dia tak maksimum lah. Dia macam tak fokus, tak boleh nak fokus sebab nak baca lagi ni macam menyusahkan. Bukan menyusahkan lah, maksudnya dia tak macam, tak boleh nak commit, tak boleh nak persistent dalam hal tu. Kan? So itulah dia. Tanpa membuang masa lagi, saya minta kamu semua untuk kongsikanlah apa benda yang kamu nak kongsi, komen, and then anything that you want to ask, boleh tanya di ruang komen. Apa benda yang awak nak tahu daripada saya, apa benda yang awak nak apa-apa, kau boleh kongsi daripada saya. Saya akan buat vlog tu, setiap soalan satu vlog, because saya banyak sangat bebel and then I get distracted so easily. Maksudnya saya tengah cakap ni, tiba-tiba saya terfikir pasal ni, saya terus bawa, terus mencicik ke arah ni. So yeah, ini ialah behind the scenes of Rinding. Director fotografi, sama je lapar. Berapa ni? Pukul 12? Dia dah pukul 12 ke? Belum. Pukul 11.30. Okay. Siapa? Toilet. You lihat sekejap. Kita boleh buat. Dia buat pun dalam toilet macam. Datang lagi ya. Kenapa nak dia buat keluar pada toilet je? Dia ada momen ni dalam dia. Nah, momen ni kan. Oh, esok. Koordinator universiti ni, tapi dia juga arrange untuk pelakon-pelakon ekstra dengan dia pakai je student yang ada. Ush. Lain macam lah tengkuk dia. Oh, hang apa ni? So thank you very much guys. Terima kasih kepada subscribe, kepada terima kasih kepada yang like. Kalau tak nak buat pun tak apa. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan saya, terus menyokong saya. InsyaAllah perkembangan tentang shooting apa benda akan saya bagi tahu. Baru hari ni je saya dapat potong rambut saya finally. Dan you know, look at that. Saya tak boleh buat gerak khas macam ni sebabnya ada ni. Gerak khas jadi polis, dia tak boleh kulit you macam toreh. Oh ya, yeah, saya tak ada vlog gerak khas lagi. Dia tak ada tu dan tak boleh ada ni. Misal boleh ada, tapi ini semua tak boleh, nak kena clean shift. Even kalau kamera close up nampak tajam-tajam ke apa benda ke, haji ni memang tak lepas lah. Memang tak boleh sebenarnya. So saya pun tak tahu, Dato' Yusof Aslam semalam ada text saya dan juga bertanya tentang nak tambah 7 episod lagi apa benda. The thing is that saya dah kena prepare untuk ni. By the way, ini sebenarnya saya lebat, tapi saya potong rambut tadi. Saya potong rambut tadi, dia nak alihkan saya punya mask kejap sementara nak potong sini, nak bagi fine cut sini. Dia tertoreh saya punya sideburn. So jawapannya, dia dah tu dia biar aje.
So dia mungkin tak nak macam, pada dia okeynya, pada saya tak okey. So dia pasang balik dan dia buat bodoh je. Dan tu aku potong, dia tunggu shape. So saya cakap, buat sebelah sini jugalah. Lalu saya buka semua, kau kasih betulkan balik. Kan sebelah sini sopak. Sebelah sini semua berjambang. So itulah dia, saya kau tidak lebat je. So saya terpaksa ni, saya terpaksa simpan sebabnya kata Kak Imah nak watak untuk next tu jambangnya lebat. Tapi entahlah, saya jambang saya pun bukan jenis macam lebat. Lepas itu saya patchy sebenarnya. Okay, so terima kasih banyak. Kita jumpa pada hari yang akan ada vlog. Terima kasih kerana sudi untuk terima comeback saya. Assalamualaikum.